Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita berada di Bandung setelah periksa pasca DSA di RSPAD. Nah, kita punya kesempatan untuk berkunjung ke Bandung menjenguk subscriber video saya yang sedang sakit, yaitu Bapak Dr. Yosua bersama dengan Ibu Ika yang merawatnya. Sekalian juga mengunjungi jemaat yang baru saja dapat kerjaan di Bandung, yaitu Ibu Aiwa serta suaminya yaitu Pak Untung. Sekalian refreshing di Kota Lembang. Nah, kali ini kunjungan pertama adalah ke Floating Market. Floating Market adalah kawasan wisata terpadu yang berlokasi di Jalan Grand Hotel nomor 33E, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Tempat wisata ini cukup menarik, salah satu destinasi wisata terpopuler dan favorit wisatawan yang sedang berlibur ke kota Kembang. Karena penawaran banyak sekali daya tarik, fasilitas, pasti harganya terjangkau. Floating Market Lembang Bandung ini, saudara-saudara, saat ini menjadi salah satu objek wisata Lembang yang tentunya wajib untuk dikunjungi. Apakah saudara mau tahu daya tarik apa yang ada di Floating Market ini? Ya, kita lihat terlebih dahulu. Jika kita melihat dari halaman Wikipedia, Lembang adalah sebuah wilayah atau tempat yang berada di ketinggian pegunungan antara 1312 sampai 2084 meter di atas permukaan laut, dengan puncak tertingginya tentu saja Gunung Tangkuban Perahu yang memiliki suhu rata-rata 17 sampai 27 derajat Celcius. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak heran jika kawasan wisata Lembang menjadi salah satu objek wisata alam di Bandung dan terbaik, yang menawarkan wisata alam dengan nuansa khas pegunungan yang indah dengan suhu udara yang sangat sejuk dan menyegarkan, yang dengannya kita tentu memiliki alasan dan daya tarik tersendiri untuk mengunjungi tempat ini. Udaranya bersih dan jauh dari kebisingan kota. Untuk menjadikan Lembang sebagai tempat refreshing, rekreasi yang tenang, damai, dan nyaman. Floating Market di Lembang ini memang hadir dengan konsep kawasan wisata terpadu yang sangat unik, di mana menggabungkan pesona alam khas pegunungan Lembang dengan sebuah model pasar terapung tradisional. Ini sedang ceramah tentang bunga. Yuk kita pergi melihat bunga. Jika selama ini kita mengenal pasar terapung tradisional itu hanya ada di film-film seperti film Hollywood dan ada di kota Bangkok, Thailand atau Vietnam, maka persepsi Anda tentu wajib dikoreksi kembali mulai saat ini. Sebenarnya banyak tempat di Indonesia lainnya yang mempunyai model pasar terapung tradisional seperti Thailand, seperti pasar terapung di Sungai Queen, Banjarmasin, serta pasar terapung Langkat di Sumatera Utara. Dan kini Bandung telah hadir pasar terapung terbesar di Indonesia yang ada di Lembang, yaitu Floating Market, yang tentu saja bukan berada di atas sungai, namun sebuah danau. Berkunjung ke sini, setiap pengunjung akan diajak menikmati sensasi berwisata. Dan kita lihat serunya juga berbelanja, membeli aneka makanan Nusantara, sayur mayur, ikan segar, jajanan tradisional dari atas perahu.
Dengan singgah ke floating market ini, sepertinya saudara perlu berpikir ulang kembali. Untuk apa jauh-jauh pergi ke Thailand atau Vietnam jika di Indonesia juga ada pasar terapung? Jika Anda berkunjung ke floating market, maka saudara akan menemukan sejumlah wahana permainan dengan konsep wisata yang berbeda. Selain itu, juga unik. Konsepnya baru dan menawarkan wisata yang lebih lengkap berkonsep alami. Di sini, Anda bersama keluarga akan menikmati sajian istimewa, beragam wahana, wisata berkonsep menarik dan edukatif seperti taman miniatur kereta api, naik perahu air, taman kelinci, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, saya mengajak untuk saudara-saudara sekalian menikmati jalan-jalan kami sampai selesai. Nah, sekarang kita lanjut perjalanan kita menuju ke Taman Bunga Begonia. Taman Bunga Begonia ini memiliki nama lengkap sebetulnya adalah Taman Begonia Glory.
Dan ini merupakan sebuah kawasan yang didirikan dengan salah satu tujuannya adalah memperkaya khasanah florikultura Indonesia. Oleh karenanya dibuatnya lah suatu kawasan taman bunga yang dilengkapi dengan aneka macam bunga-bunga taman yang tidak kalah dengan Rainbow Garden di Floating Market Lembang. Seperti misalnya bunga celosia, melampodium, bunga impatiens, bunga salvia, bunga geranium, dan masih banyak jenis bunga lainnya. Diberi nama Taman Begonia karena di taman bunga yang ada di dataran tinggi Lembang ini didominasi oleh salah satu komoditas unggulan dan primadona taman ini, yaitu bunga Balinea. Balinea sendiri adalah merupakan kepanjangan dari bunga begonia yang berasal dari salah satu daerah yang terkenal juga dengan dunia pariwisatanya, yaitu Bali. Taman bunga begonia Lembang ini sangat cocok dijadikan referensi wisata untuk keluarga saat akhir pekan dan musim liburan panjang tiba. Taman bunga ini sebenarnya mirip dengan taman bunga tulip di Keukenhof di Belanda. Cuma ini arealnya kecil, sementara yang di Belanda itu sangat besar, mungkin separuh dari kota Lembang sendiri. Namun demikian, kita bisa melihat bunga-bunga yang indah, yang seringkali banyak juga foto-foto prewed ada di sini. Untuk itu kita lihat bersama jalan-jalan di Taman Begonia ini. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan kita menuju ke Kawah Putih Bandung. Kawah Putih Bandung adalah sebuah kawah yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Nama Kawah Putih merujuk pada tanah yang berwarna putih. Warna putih tanah tersebut disebabkan oleh beberapa unsur yang bercampur dengan belerang. Yang unik dari kawah ini adalah air yang dimilikinya, di mana air di dalam kawah tidaklah berwarna bening, melainkan berwarna putih kehijauan. Salah satu tempat wisata di Bandung itu airnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kadar belerang, suhu, dan cuaca yang terjadi pada saat itu. Kawah Putih Bandung terletak di dataran tinggi kawasan pegunungan yang berada kurang lebih 2.400 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran yang tinggi, inilah yang membuat suhu di Kawah Putih menjadi sangat dingin. Rata-rata suhu di kawasan tersebut adalah 8 hingga 22 derajat Celcius. Cukup lumayan dingin sih untuk orang Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Karena keindahan dan keromantisannya yang sangat mempesona, kawah ini kerap dijadikan background fotografi, film, melukis, dan juga prewedding. Salah satu contoh film yang dijadikan di Kawah Putih sebagai latar belakang adalah film yang berjudul Heart yang diperankan oleh Erwan Shah, Acha Septriasa, dan Nirina Zubir. Tidak hanya sebagai ajang keromantisan, namun Kawah Putih Bandung juga dijadikan ajang aktivitas menantang lainnya
seperti hiking dan berkuda. Kawah Putih ini sebetulnya kalau saya katakan letaknya bukan tepat di Bandung, tetapi dekat dengan kota Ciwidey di Jawa Barat, tepatnya di Jalan Soreang Ciwidey, sekitar 50 km selatan kota Bandung. Lokasi Kawah Putih juga tidak jauh dari Situ Patenggang. Rute yang ditempuh untuk mencapai ke lokasi juga lumayan mudah. Saat ini kalau dari Bandung sudah ada jalan tol yang sangat mudah dan cukup lancar. Karena banyak sekali transportasi umum yang siap mengantarkan hingga ke depan pintu Kawah Putih. Nah, untuk itu saudara bisa lihat Kawah Putih ini dari udara juga. Istana Bunga, Villa Istana Bunga. Kita masuk ke dalam. Sampai di sini kira-kira jam 8. Nah, ini dua tempat. Ini dan ini. Ini villa yang kita sewa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Thank you.
keluar sebelah sini. Ini di sini auranya sangat buruk sekali. Ini energi setan itu kelihatan sekali di sini nih. Wah, ini di sini. Ah, ini energinya kuat sekali di sini ya. Ada kekuatan setan di sini. Ini setiap saya dekati, dia menyingkir. Ah, dia ke sini nih. Ah, ini nih dekat sekali nih. Kalau saudara bisa peka akan kehadiran setan, ini setiap saya dekati dia menyingkir. Setiap kali saya dekati dia menyingkir. Dia pindah lagi. Nggak tahu pindah kemana. Oke, kita masuk saja. Ya, saat ini kita sedang santai dan sibuk dengan urusan HP masing-masing sambil menunggu Ibu Mariani Tahir bersama dengan Saudara Ruli yang sekarang sedang ada dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Lembang ini. Nah, ini mereka sudah sampai dan sekarang sedang menikmati makanan untuk mengganjal perut mereka yang sedang kelaparan karena 5 jam di dalam bis. Ya, sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Dusun Bambu, Lembang, bertempat di ketinggian area Bandung Utara. Suasana sejuk dan udara segar tentunya jadi jaminan selama ada di Lembang yang suasana udaranya sangat sejuk. Dusun Bambu biasanya menjadi destinasi wajib untuk dikunjungi, terutama saat liburan ke Lembang dan sekitarnya. Letaknya tidak begitu jauh dari pusat kota Lembang, selain itu juga berdekatan dengan tempat wisata lain, sehingga bisa dijadikan satu paket. Dusun Bambu mulai terkenal di publik sekitar awal 2014. Dari awal beroperasi langsung menyedot banyak pengunjung. Wajar saja sih, hal yang ditawarkan oleh tempat ini terhitung baru dan membawa suasana segar. Dulu tempat wisata Lembang rasanya seperti itu-itu saja. Keberadaan Dusun Bambu menjadi pilihan suasana baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Mengusung konsep eco-friendly, tempat wisata di Bandung ini direncanakan menjadi salah satu tempat eco-wisata di Jawa Barat. Area Dusun Bambu sendiri terhitung luas dan tertata dengan baik. Tersedia area kuliner, restoran unik, berbagai permainan, tempat menginap berupa villa dan glamping, dan juga taman terbuka yang luas. Semuanya terkonsep dengan baik. Banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini. Kita mungkin sekedar menikmati suasana bersama dengan pasangan, menikmati kuliner di beberapa resort dan kafe, membawa anak dan keluarga bermain bersama, ataupun berjalan santai mengitari taman yang tertata. Lalu mungkin saudara akan bertanya, alamatnya di mana ya? Alamat lokasi Dusun Bambu Lembang ini tepatnya ada di Jalan Kolonel Masturi kilometer 11 Cisarua, Bandung Barat. Tempatnya mudah sih untuk dijangkau, baik dari arah Bandung maupun dari Lembang.
Saya rasa perlu juga saudara datang ke tempat ini dan menikmati suasana yang romantis, nyaman, dan menyegarkan. Sekarang kita akan menuju ke destinasi yang terakhir, yaitu farmhouse di Lembang. Farmhouse ini bisa dikatakan sebagai tempat liburan terbaru di Bandung yang dikelola dengan baik. Keberadaannya semakin melengkapi tempat wisata di Lembang yang bisa dikunjungi oleh banyak orang. Berada tidak jauh dari pusat kota Lembang, popularitasnya melesat naik cukup tepat. Dari awal dibuka untuk umum langsung penuh dengan pengunjung. Sebagai salah satu tempat wisata Lembang yang baru, farmhouse ini mulai beroperasi sekitar tahun 2015. Yang tentu saja kalau saudara pergi ke farmhouse ini, saudara akan merasakan atmosfer di Eropa, khususnya di Swiss. Karena rumah-rumah di sana ada bentuk garis-garis seperti di Swiss. Juga banyak spot unik yang pastinya bakal menarik untuk selfie dan diposting di media sosial. Memang, farmhouse Lembang sejauh ini hanya menawarkan wisata foto sebagai daya tarik utamanya. Areanya sendiri sebenarnya cukup luas, tetapi di waktu weekend akan penuh banget sehingga terkesan sempit dan itu-itu saja. Meskipun demikian, tempat liburan ini cocok untuk dikunjungi bersama keluarga dan tentu saja jikalau membawa anak kecil. Ada beberapa kandang binatang yang unik, pasti menarik sekali kalau saudara membawa anak-anak kecil. Terdapat juga penyewaan kostum bergaya Eropa seperti gaya Belanda. Tentunya ini bakal bikin foto akan lebih unik, bukan? Beda dengan yang lain. Saudara bisa menyewa kostum berfoto di latar belakang yang tersedia. Apalagi kalau cuaca berkabut itu, waduh, luar biasa. Jadi nuansa Eropanya akan sangat nyata. Sambil berkeliling lokasi mencari tempat foto yang bagus. Harga sewa kostumnya sendiri itu sekitar Rp75.000 per jam. Tersedia banyak ukuran dan jenis tentu saja. Fasilitas lainnya terbilang lengkap. Terdapat kafe untuk istirahat sambil mengisi perut, taman dengan bangku-bangku untuk istirahat, toilet, tempat belanja, dan lain-lain. Sekali waktu perlu juga saudara datang ke tempat ini, menikmati suasana yang indah bersama dengan orang yang saudara sayangi.